Jalan Poros Tenggarong Samarinda, tepatnya di kilometer 6 Tenggarong seberang Kutai Kartanegara, geger. Ini terjadi saat ditemukan jasad wanita di semak-semak. Polisi yang tiba secepatnya mengevakuasi jasad tersebut. Kanit Reskrim Polsek Tenggarong Seberang Ibda Andi Ceris menyatakan jasad ditemukan warga yang kencing di tempat tersebut. Warga ini pun buru-buru melaporkan kepada patroli yang melintas. Iya, jadi kita mendapat informasi dari warga sekitar jam 16.30 kita, yang mana pada saat itu warga sedang mampir untuk kencing. Tiba-tiba melihat ada mayat, kemudian melaporkanlah kepada pas satuan lalu lintas patwal lewat, melaporkan terus ke Polsek. Langsung kami olah TKP sampai sekarang ini. Identitasnya sementara belum ditemukan, jenis mayatnya perempuan. Perempuan Bang ya, berarti saat ini masih dalam proses penyelidikan Bang ya? Iya, yang paling utama kita mengetahui dulu identitasnya. Okay. Belum ada tanda-tanda kekerasan atau apa, belum sampai situ Bang ya? Masih proses ya? Oh, okay. Warga lainnya mengaku tidak pernah mendengar keributan di lokasi tersebut. Mereka mengetahui penemuan jasad saat patroli dan sejumlah polisi berdatangan. Jam 4 ada patroli melintas pulang balik. Saya juga nggak ngerti siapa yang cari, kebetulan bosok saya di seberangnya gitu loh. Terus abis itu berhenti di depan ini, ku hampiri banyak ada mayat gitu loh. Langsung ku bantu evakuasi tadi gitu. Informasinya dari polisi Tenggarong itu bahwa ada laporan orang kencing menemukan mayat, tapi polisi di Polres Samarinda baru telepon Polres Tenggarong. Untuk memastikan sebab kematian, jasad ini dievakuasi ke rumah sakit. Polisi berusaha mengungkap misteri kematiannya dengan memintai keterangan sejumlah saksi di lokasi kejadian. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Kartanegara.